Pemirsa, wahana permainan kora-kora atau kapal ayun di Pasar Malam Kabupaten Tuban, Jawa Timur terbakar. Belasan penumpang yang sedang berada di atasnya terpanggang kobaran api dari bawah hingga membuat histeris dan panik para penumpangnya. Beginilah detik-detik saat kora-kora atau kapal ayun di Pasar Malam Desa Kebon Harjo, Kabupaten Tuban saat terbakar pada Minggu kemarin. Api yang berkobar besar memanggang perahu ayun yang syarat penumpang dan terus bergerak maju mundur tersebut. Sementara belasan penumpang yang panik terus berteriak histeris. Insiden ini sempat terekam kamera handphone warga. Seketika videonya viral dan membuat heboh jagat dunia maya. Kebakaran kora-kora ini bermula dari kain penutup knalpot mesin diesel penggerak terbakar akibat terlalu panas. Akibatnya membuat penumpang panik dan ketakutan hingga berteriak histeris. Api berhasil dipadamkan sekitar 10 menit kemudian oleh operator kora-kora dibantu dengan pengunjung. Ini yang kebakar sebenarnya kain, Pak. Jadi waktu itu ada di sini yang kebakar. Oh, berarti